Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sangat tertarik apabila Datuk sebut tentang topik yang bincangkan tadi tentang agama-agama dan sebagainya. Dan kami sebenarnya sebagai pendakwah-pendakwah yang mengajak orang bukan Islam kepada Islam ini seringkali menghadapi perkara-perkara yang Datuk sebutkan tadi. Yang pertama sekali, jika kami rasa semua agama itu sama, nescaya saya mungkin tak masuk Islam. Dan saya percaya ramai di kalangan kami juga tidak memeluk agama Islam. Kerana disebabkan kami mempercayai hanya Islam saja agama yang benar, itu yang menyebabkan kami sendiri memeluk agama Islam. Hatta kami buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam pun, kerana kami mempercayai hanya Islam saja agama yang benar. Namun, realiti pada masa sekarang ini, apabila kita sebutkan perkara-perkara ini, hanya mereka yang beragama Islam, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh masuk Islam, yang boleh masuk syurga dan sebagainya, kami seringkali mendapat tentangan. Bukan sahaja daripada kalangan bukan Islam, tetapi kami juga mendapat tentangan daripada segelintir masyarakat Islam yang tidak memahami perkara-perkara ini. Malah mereka juga menganggap perkara-perkara ini sebagai satu ancaman baik kepada keselamatan, keharmonian dan sebagainya. Jadi bagaimana boleh kami, especially golongan-golongan berdakwah kepada masyarakat bukan Islam, mengatasi perkara ini? Terima kasih. Satu, saya nak, sebagai kita ada rakaman ini, saya nak jelas kepada non-Muslim. Apabila satu orang kata, orang Islam saja masuk syurga, dia tak menjejaskan apa-apa kehidupan di dunia ni. Dia bukan, lepas tu dia tak pergi awak makan. Kalau dia bawa main kontor kerajaan, dia halau. Tak. Itu kepercayaan dia selepas mah. Hereafter, if Christian say only Christian can be safe or can enter the paradise, so kita tak ada masalah. You go to heaven. Itu adalah kepercayaan awak. Tapi awak tanya saya, saya kata hanya orang Islam. Adakah kerana dia kata dia masuk syurga, saya kata saya masuk syurga, kita terpaksa bertumbuk? Tak ada. Tetapi saya tak tahu. Saya akan, tuan-tuan, saudara-saudara akan tengok. Beberapa tahun lagi, kita tak dibenarkan lagi untuk bercakap hanya Islam masuk syurga. Tuan-tuan tengok apabila ahli Jumaah kata, siapa yang kata hanya Islam Muslim masuk syurga, itu salah. Tapi Alhamdulillah, ramai juga ulama-ulama lain di Azhar menjawab, mereka tak setuju. Whatever you try to interpret, his statement was very clear. Dia kata, pasal budak tu tanya dah. Mungkin dia kata dia jawab tu untuk nak please non-Muslim kerana dalam usul dakwah. Awak tak perlu please itu. Awak kata, Islam mengiktiraf hak orang nak beragama. Awak nak jadi Christian, is up to you. You want to be Jews, up to you. You want to be Buddhist, up to you. No force. Tak ada agama, paksaan dalam agama. Tapi as a Muslim, saya kena percaya Islam agama yang benar. Kalau tak, saya habang kat budak anak-anak kita, semua agama masuk syurga tapi ikut cara masing-masing lah. Tak payah beragama. Kalau tengok dulu, geng masa awal di Asia Tenggara ni diserang oleh gerakan Islam liberal. Islam liberal tak lupa jauh daripada ini. Idea yang sama. Bila Islam liberal gagal kerana orang lawan, mereka pergi kepada soal, tengok apa-apa saya gagal. Apa trust-trust yang gagal? Mereka kata soal kepercayaan antaranya pada walak dan barak, percaya kepada soal uluhiyah dan percaya kepada nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman. Sebab tu kita tengok, mungkin kalau tanya budak-budak, apa perkara yang membatalkan wuduk? Dia tahu. Apa perkara yang membatalkan solat? Dia tahu. Apa perkara yang membatalkan puasa? Dia tahu. Apa perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah? Ramai yang tak tahu. Padahal syahadah boleh batal. Betul tak? Tapi kita bukan mengkafirkan orang. Tapi as a Muslim, you have to know. Itu bukan setiap kali you dah declare your syahadah, it forever. Memang forever. Tapi dia boleh batal kalau awak silap. Orang tak tahu. Dan orang buku jaga sekali takut batal wuduk. Tapi dalam masa yang sama, saya pernah tengok. Wanita pakai tudung. Solat. Tiba-tiba pergi pada satu tempat tu.
dia bukan nak pergi kerana ada lawatan dan ada satu patung tu. Patung tu dia kata sesiapa yang inginkan kepada ke rezeki di dalam kepercayaan orang zaman dulu, siapa yang inginkan diberikan rezeki yang lebih boleh memohon hajat di depan patung ni. Dia immediately minta. Saya kata tak boleh tu. Oh ya, tak boleh ke? Tengok, kerana dia tak bezakan tu. Dia tak tahu tentang perkara yang membatalkan iman dia. Ha? Ini satu hal. So kita dengan non-Muslim, kita have no problem with non-Muslim. Sebagai rakyat Malaysia, hidup bersama, makan bersama, it's okay. Tapi soal, kami orang Islam mesti percaya Islam agama yang benar. Masuk syurga hanyalah orang Islam. Can non-Muslim be safe? Tak apalah, boleh non-Muslim safe. Al-Ghazali ada sebut bab ini. Dan Al-Imam Ibn Qayyim juga ada menyebut bab ini. Dia kata non-Muslim yang tidak mendapat penerangan Islam yang secukupnya, mereka boleh selamat daripada neraka. Mungkin ada orang kata, tu dia pun tak ada siapa terang agama dia. Mereka dah. Karena wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tak akan azab sehingga menghantar rasul. Ada orang memang kita tahu, apa pun dia tak tahu tentang agama. Nobody datang dan terang pada dia agama. Tapi orang yang telah sampai kepada dia agama, dia tak mau pilih Islam. Boleh dia, can he be safe? Ah? Can't. Tak boleh. Kalau dia boleh selamat, Abu Talib lebih patut boleh selamat. Betul tak? Oh, teruklah kau orang ni. Kau ekstremis betul lah. Kau percaya hanya Islam masuk syurga. Apa ekstremis ya? Bukan kita yang duk tunggu pintu syurga tu, kamu datang, kami tendang kau keluar. Itu kepercayaan setelah kau pun mati, aku pun mati. Allah masukkan dalam syurga, aku percaya. Allah masukkan orang Islam dalam syurga. Tak, dia tak, kami nak percaya semua masuk. Kau percayalah, tak apalah. Kami percaya orang Islam saja masuk syurga. Tapi selepas daripada ini, saudara-saudara akan tengok beberapa tahun nanti, siapa yang tengok di pengucapan awam, hanya Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah, dia kata, you are not moderate. Awak tak sederhana. Awak bukan satu orang rakyat yang baik. Awak mempunyai unsur-unsur pemikiran ganas. Awak memecah belahkan rakyat. Padahal ketika Islam begitu kuat dalam sejarahnya, memerintah, membuka empire, agama lain semua selamat. Di Andalus, gereja yang paling besar, Kristian, terus ada di bawah pemerintahan Islam. Tapi apabila Kristian masuk kembali ke Andalus, tidak ada masjid yang dibenarkan. Pergi tengok Masjid Cordova, sekarang jadi apa? Tapi ketika Islam ada, Islam tidak meruntuhkan gereja besar. Kristian Koptik di Mesir, sampai sekarang ada dengan gereja besar, tidak dirobohkan. Kristian di Syria, tidak diperangi, walaupun Islam menang. Soal kepercayaan, soal yang lain. Sekarang, dia go to fundamental sebab nak pergi supaya semua anak-anak yang ada ni, generasi baru ni, tak akan lagi kata Islam saja agama yang benar. Bolehkah tuan-tuan semua, kita semua bertahan? Bolehkah? Ha? Bolehkah kita bertahan? Bolehkah kita akan tiasa Islam agama yang benar? Boleh tak? Adakah itu bererti kita telah jadi teroris? Adakah itu bererti kita telah memukul agama lain? Tak. Saya nak kata Islam agama. Seperti mana saya kata, anak saya cantik. Apa masalahnya? Awak katalah anak awak cantik. Saya kata saya punya. Dan ini normalisasi ni, dibuat khususnya di UAE. Dan mempunyai dana yang begitu besar. Indonesia, siapa Indonesia sini tak ada? Indonesia mendapat dana yang begitu besar untuk menyatukan semua agama.